Gak ada larangan dari tadi juga. Ya, bagaimana sih ini? Ceritanya belum mulai, makanannya udah habis. Tahu tuh si Engkus, dasar rakus. Tenang, tenang, masih ada. Tuh kan, untung Engkus abisin. Kalau enggak, belum tentu keluar tuh makanan. Tengaru atuh. Sisain Abah ya. Abah, datang kok enggak bilang-bilang. Kayak hantu aja. Hus, Emir. Habis kalian ramai sekali. Sampai tidak dengar Abah datang. Iya, Bah. Maaf. Singkongnya enak sih. Iya, enak. Kalian sudah siap dengerin cerita Abah? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Raja ini memiliki istana yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah. Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Namun, belakangan ini sang raja sedang gundah gulana. Ia banyak merenung, seakan masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu gelisah. Raja itu bernama Ibrahim bin Adam. Ya Allah, bukannya aku kurang bersyukur kepadamu, namun aku merasakan kejenuhan dalam hidupku ini. Aku ingin menyepi untuk mengabdi kepadamu. Salman! Saya, tuanku. Ada yang bisa saya kerjakan? Tolong siapkan beberapa potong pakaian untukku bepergian. Hah? Tuanku mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Kamu siapkan saja. Oh ya Salman, pilihkan yang biasa-biasa saja. Aku tidak mau direpotkan dengan pakaian kerajaan. Baik tuanku. Demikianlah, pelayan pun segera menyiapkan permintaan Ibrahim dengan penuh tanda tanya di hati dan pikirannya. Aneh tuanku ini, tidak biasa-biasanya. Mau kemana beliau ya? Raja pun berkelana dan menyerahkan kerajaan untuk diperintah oleh perdana menterinya. Raja menyamar menjadi rakyat jelata.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim. Saya ingin bertemu pemilik tempat ini. Saya ingin mencari pekerjaan. Oh, begitu. Aku pemilik kebun ini, dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku. Apakah kamu bersedia? Oh, tentu saja. Aku bersedia. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, engkau sudah mulai bekerja. Jagalah kebunku dengan baik. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik, Tuan. Terima kasih. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan jaga dan rawat kebun Tuan. Bagus. Sejak saat itu, sang raja menjadi tukang kebun. Pagi-pagi sekali dia sudah di kebun. Kadang mencangkul, memeriksa buah-buahan, kadang membersihkan rumput-rumput liar, kadang memberi pupuk dan lain-lain. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh sang raja. Pekerjaan yang betul-betul melelahkan dirinya. Namun tetap dijalaninya dengan penuh sukacita. Karena inilah yang dia inginkan, menjadi orang yang biasa saja. Masya Allah, buah ini begitu ranum. Wah, kebetulan aku sedang haus. Astagfirullah, ini punya majikanku. Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya. Demikianlah, sang Raja Ibrahim bin Adam tidak berani memakan buah yang bukan miliknya. Dia tidak mau mencuri. Sampai suatu hari, sang pemilik kebun datang melihat-lihat kebunnya. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kebunku, hai Ibrahim? Alhamdulillah. Pohon apel kita berbuah sangat banyak. Baru setengah hari saja sudah kudapat 20 keranjang. Bagus, bagus. Kalau begitu, tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku. Silakan dicoba, Tuanku. Ibrahim, ini sama sekali tidak manis. Ambilkan aku yang lain. Baik, Tuan. Wahai Ibrahim, aku heran denganmu. Kau sudah lama menjaga kebunku ini. Tidakkah kau tahu mana yang asam dan yang manis? Maafkan saya, Tuan. Apa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu, Tuan. Lalu apa kerjamu selama ini? Keterlaluan kamu, Ibrahim. Diomeli seperti itu, Ibrahim tidak marah, bah. Iya, tidak. Saat itu kan dia sedang menyamar. Kok bisa tidak marah sih, bah? Cucuku sekalian, Ibrahim bin Adam memang sedang melatih dirinya untuk senantiasa sabar dan rendah hati. Dia tidak mau membalas kemarahan majikannya saat itu. Subhanallah, luar biasa ya. Kok Raja Ibrahim bodoh sekali sih, bah? Nggak bisa memilih buah yang manis. Bukannya bodoh, Emir. Itu semua ada sebabnya. Dan Ibrahim bin Adam pun menyampaikan kepada majikannya. Ibrahim, jawab pertanyaanku. Berapa lama kamu bekerja di kebunku? 3 tahun, Tuan.
Sudah sekian tahun kamu bekerja masih tidak tahu mana apel yang manis. Coba jelaskan apa masalahmu. Tuan, bukankah saya ini diamanatkan hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja? Ya benar. Itu sudah saya lakukan, Tuan. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Begini, Tuan. Bukankah Tuan belum pernah memberikan izin kepada saya untuk mencicipi buah ini? Iya. Lalu kenapa? Maafkan saya, Tuan. Selama ini, Tuan belum pernah mengizinkan saya. Maka, belum satu buah pun yang berani saya cicipi. Saya tidak mau melanggar amanah Tuan. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Subhanallah. Luar biasa orang ini. Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku. Walaupun aku tidak melihatnya. Astagfirullah, Ibrahim. Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam. Subhanallah. Jika demikian, maafkan aku, Ibrahim. Aku yang salah. Kamu sungguh orang yang sangat mulia. Maafkan aku. Begitulah kisah Ibrahim bin Adam. Seorang yang sangat alim dan bijaksana. Orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Baik dikala sendiri maupun bersama. Ini yang harus selalu kita contoh. Janganlah kita hanya taat kepada Allah apabila banyak orang saja. Tapi dikala sendiri justru menjadi orang yang malas dan berbuat dosa. Dan hendaklah kita selalu menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Emir juga amanah, Bah. Oh ya? Apa itu Emir? Emir selalu makan kalau disuruh makan. Engkus juga sangat amanah. Kalau kamu bagaimana, Kus? Kalau disiapin makanan, pasti Engkus abisin. Itu mah bukan amanah, Kus. Itu mah rakus. Engkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, khususnya kelas 4, siswa-siswi min 1 Pulang Pisau. Jumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran Akidah Akhlak. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dan semoga wabah ini cepat berlalu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Asma'ul Husna atau nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang Asma'ul Husna, sifat Al-Mu'min dan Al-Azim. Apakah kalian semua masih ingat? Sifat Al-Mu'min artinya adalah Allah yang maha memberi keamanan. Sedangkan Al-Azim yaitu Allah yang maha agung. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Asma'ul Husna, sifat Al-Hadi dan Al-Adlu. Yang pertama adalah sifat Al-Hadi. Apa itu arti Al-Hadi? Bagaimana sifat Allah yang berkaitan dengan Al-Hadi? Jika ingin mengetahuinya,
Mari ikuti pembahasan selanjutnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Al-Hadi berarti Allah yang Maha memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun hambanya ke jalan yang lurus, membimbing mereka kepada kebaikan dan amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah, manusia tidak akan tersesat selamanya. Manusia menjadi orang beriman dan mau mengamalkan ajaran Islam. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hidayah yang diberikan kepada para nabi dan rasul agar mereka mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang kedua, hidayah yang hanya bisa langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai manusia patut untuk terus mengikuti ajaran agama Islam dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat Allah Al-Hadi tadi, semoga kita selalu diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus dan terhindar dari pekerjaan yang menyimpang, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu sifat Al-Adlu. Apa arti Al-Adlu? Bagaimanakah sifat Allah yang berkaitan dengan Al-Adlu? Tetap dengarkan dan perhatikan penjelasan Bapak. Al-Adlu berarti yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Adil. Di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan manusia dengan sempurna dan seimbang. Adapun dalil yang berkaitan dengan sifat Allah Al-Adlu dapat kita lihat pada Quran surah Al-Infitar ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang artinya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat kita cermati dari ciptaannya yang berpasang-pasangan, seperti laki-laki dengan perempuan, hitam dengan putih, besar dengan kecil, tinggi dengan pendek. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi makhluknya. Dia akan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Allah akan membalas apa yang diperbuat ketika hidup di dunia. Barang siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar atom, ia akan menerima balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar atom pula, dia juga akan mendapat balasannya. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Adlu atau Allah yang Maha Adil. Beliau menghukum ataupun memberi balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia. Anak-anakku, khususnya kelas 4, siswa-siswi min 1 Pulang Pisau yang Bapak banggakan, semoga kita diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi pelajaran akidah akhlak tentang sifat Al-Hadi dan Al-Adlu melalui video pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Serta catatlah hal-hal penting dari penjelasan Bapak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Akhirnya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.